Siapa di sini yang pernah lagi deket sama gebetan? Udah sering nih cecetan, terus telepon-teleponan juga udah sering banget. Eh, tapi digantungin. Jadi pacar enggak, tapi temen juga bukan gitu. Ini tuh mending dilepas aja atau gimana sih? Kan jadi serba salah. Menurut gue nih ya, digantungin sama gebetan itu tuh rasanya 11-12 kalau lagi nyangkut di kripto. Nyebelin banget dan kadang tuh bikin gue nggak bisa tidur. Karena jujur nih ya, market Bitcoin dan kripto yang fluktuatif banget tuh kadang bikin gue ngerasa kayak lagi ditarik ulur sama gebetan. Nah, ini tuh mending gue jual dan take profit sekarang atau mendingan gue nunggu aja karena bakal naik lagi. Soalnya kalau gue take profit sekarang, nggak taunya abis itu harganya naik, kan gue bakal nyesel. Tapi kalau misalkan gue nungguin harganya naik, nggak taunya malah ambles, kan gue malah jadi nyangkut. Bete banget kan kalau kayak gitu? Kalau lo juga bingung dan ngerasain hal yang sama kayak gue, tenang. Ada cara untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk ngejual Bitcoin lo. Nah, di sini gue mau ngasih tahu lo rahasia untuk tahu kapan sih waktu yang tepat untuk jual dan juga take profit biar cuan lo bisa maksimal dan yang paling penting gak bikin lo nyangkut di pucuk. Hai, gue Dila. Di video kali ini gue bakal jelasin gimana cara menganalisa data on-chain untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk ngejual Bitcoin dan kripto kalian. Tapi sebelum gue mulai jelasin, jangan lupa kalian like dulu dan subscribe serta klik lonceng notifikasinya di channel Koinvestasi. Oh ya, di video sebelumnya gue udah jelasin gimana cara untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin. Nah, kalian boleh tuh nonton dulu video yang itu, soalnya di situ ada penjelasan data on-chain itu apa sih. Kalau kalian udah nonton, balik lagi ke sini ya. Tenang, gue bakal nungguin kok. On-chain adalah semua data transaksi yang tercatat dalam blockchain. Nah, untuk melihat kapan waktu yang pas untuk ngejual, gue bakal jelasin 3 data, yaitu data bursa spot, data miners, dan juga data derivatif. Yang pertama adalah data bursa atau exchange spot. Dari data exchange spot ini, yang harus diperhatiin adalah data Bitcoin inflow-nya. Bitcoin inflow adalah perpindahan Bitcoin dari wallet pribadi yang nggak terhubung sama exchange dan masuk ke wallet yang ada di exchange. Nah, apa sih tandanya? Ini tuh menandakan kalau ada Bitcoin yang masuk dari wallet ke bursa. Biasanya itu tuh tanda bahwa whale atau cukong itu mau jualan, terutama kalau datanya kelihatan besar. Data kayak gini bisa dilihat di mana sih? Datanya bisa kalian lihat di Twitter @whalealert atau bisa langsung aja ke situs penyedia data on-chain seperti Glassnode. Kalau kalian pakai situs seperti Glassnode, itu tuh lebih enak, soalnya bisa langsung dibandingin banyakkan inflow atau banyakkan outflow-nya. Kalau ternyata kelihatan bahwa banyakkan inflow dan harganya juga udah relatif tinggi atau malah udah nyampe ATH-nya atau all time high, biasanya itu tuh udah waktu yang tepat untuk ngejual. Jadi Bitcoin inflow ini tuh biasanya akan mulai naik saat harganya relatif udah naik juga cukup signifikan atau saat kondisi atau sentimen di pasar tuh mulai negatif. Berarti kan tandanya orang-orang mulai ngejual. Nah, di sini tuh kita ngikutin pergerakan whales atau cukong yang pastinya tuh mereka mau untung dan nggak bakal jual kalau mereka belum untung. Tapi balik lagi, analisis kayak gini harus digabung sama analisis yang lain. Jadi jangan semata-mata lihat dari inflow-nya aja terus ditelan mentah-mentah. Kalian bisa gabungin analisis ini dengan berita-berita di sekitar pasar dan juga lihat sentimennya, lagi negatif atau malah positif. Kalau iya, berarti ini bisa jadi pertanda koreksi seperti yang kita lihat di bulan April 2021 yang lalu. Tapi fact check lagi ya, alias perhatiin dulu kalau berita yang kalian baca itu valid dan bukan sekedar food yang diangkat lagi, kayak foodnya Cina atau malah hoax kayak berita Litecoin sama apa sih Walmart kemarin itu. Nah, berikutnya kalian juga bisa gabungin Bitcoin inflow ini dengan analisa data outflow stablecoins. Data outflow stablecoins ini adalah data stablecoin seperti USDT dan USDC, dan data ini tuh memberikan kalian gambaran kemana sih arah pergerakan dolar yang lagi keluar dari exchange. Banyaknya outflow itu tuh bisa jadi tanda bahwa whales atau cukong udah mulai selesai belanja kriptonya dan membuat dorongan beli tuh udah berkurang. Kalau misalnya sekarang nih harganya udah relatif tinggi, terus banyak outflow USDC atau USDT, ini tuh bisa lo jadiin tanda untuk mulai jualan. Karena kalau gabungin data inflow Bitcoin dan outflow stablecoin-nya, kita bisa tarik kesimpulan kalau sebentar lagi harga tuh bakal koreksi, soalnya yang beli udah sedikit. Nah, terakhir nih, kalian juga bisa lihat data jumlah address wallet yang Bitcoin-nya dalam kondisi profit. Data ini tuh memperlihatkan jumlah Bitcoin yang lagi di hold dan lagi berada pada kondisi profit, dilihat dari harga beli pertama kalinya atau harga awalnya,
atau juga bisa dilihat dari harga beli rata-rata dari wallet tersebut. Biasanya hubungan itu tuh positif. Kalau jumlah profitnya lagi naik, maka harganya juga lagi naik. Tapi biasanya kalau naiknya udah signifikan banget atau udah mulai nggak rata dan kelihatan drastis, itu tuh bisa menjadi tanda bahwa whales akan mulai jualan. Data jumlah address yang lagi profit ini tuh bisa digabungin sama jumlah address yang lagi aktif atau wallet yang lagi aktif bertransaksi. Biasanya kalau dua-duanya udah sama-sama naik tinggi banget, bakal ada potensi bahwa whales akan jualan karena mereka tuh udah profit dan udah berhasil giring retail buat naikin harga Bitcoin naik. Tapi ingat ya, cara ini tuh nggak selalu sempurna, soalnya nggak ada yang bisa prediksi pergerakan whales atau cukong dan harga secara tepat 100% tuh nggak ada. Kita di sini bukan peramal, jadi gabungin aja analisis ini dengan analisis lain yang udah kalian lakukan. Data kedua yang bisa diperhatiin dari data on-chain adalah data miner. Kalau dari sisi miner ini, ada dua data signifikan yang bisa memprediksi atau memperkirakan kapan sih kita bisa mulai jualan Bitcoin kita atau kripto lainnya. Nah, kedua data itu adalah data hash rate dan juga data miner outflow. Nah, pertama, kita baca dari data hash rate atau data kecepatan validasi transaksi di jaringan blockchain Bitcoin. Korelasi atau hubungan antara hash rate dan juga Bitcoin biasanya itu berhubungan secara positif. Artinya, kalau hash rate-nya lagi naik, berarti harga juga naik. Biasanya nih ya, kalau harga udah naik signifikan banget, bakal ada berita FUD yang bikin kekhawatiran dan biasanya juga terlihat dari hash rate-nya yang mulai turun. Masih inget kan sama berita bahwa miner Bitcoin dilarang di Cina waktu itu? Nah, waktu itu tuh harga Bitcoin abis naik secara signifikan, tapi tiba-tiba ada penurunan hash rate-nya. Terus selanjutnya muncul deh berita FUD miner Cina di-ban atau dilarang. Nah, abis itu hash rate-nya turun lagi. Abis itu harganya jadi koreksi dalam banget. Makanya, peka sama hash rate itu jadi hal yang penting, soalnya bisa jadi pertanda kalau pasar akan mulai turun atau mengalami koreksi. Soalnya, miners itu kan penggerak dari jaringan blockchain Bitcoin. Jadi, kalau hash rate-nya turun, ya harusnya transaksi jadi macet kan? Nah, otomatis harga juga nggak gerak atau malah cenderung untuk turun. Nah, berikutnya, data yang paling penting dari segi miners adalah miner outflow. Data miner outflow ini menunjukkan jumlah Bitcoin yang dibawa keluar dari wallet hasil mining dan pindah ke bursa. Biasanya, kalau miner outflow mulai naik, ada pertanda bahwa miner akan mulai jualan. Nah, kalau miner udah mulai jualan nih, biasanya harga akan relatif turun. Soalnya, supply terbanyak tuh datang dari miners. Ya, taulah hukum supply-demand kan. Kalau supply-nya banyak tapi demand-nya kurang, berarti kan harganya bisa turun. Nah, jadi kalau kalian ngelihat data miner outflow mulai naik, dan naiknya udah terjadi terus-menerus, itu tuh bisa jadi sinyal buat kalian mulai jual juga. Jadi intinya, selama jaringan lancar dan miners nggak jualan, berarti harga masih aman. Tapi kalau jaringan mulai macet dan lemot, terus miner juga udah mulai jualan, ditambah harga lagi tinggi-tingginya dan banyak FUD bermunculan dan bertebaran, itu tuh bisa jadi pertanda bahwa kalian bisa mulai jualan kalau emang niatnya untuk jangka pendek dan menengah. Terakhir adalah data dari bursa di pasar derivatif seperti futures dan options. Walaupun jual beli yang lo lakukan itu ada di exchange spot, tapi data derivatif ini bisa dipakai buat ngelihat sinyal jual atau beli. Ada 4 data yang bisa ngebantu kalian untuk nentuin kapan sih harus ngejual, yaitu ada futures premium, funding rates, open interest, dan juga liquidation. Yang pertama adalah futures premium. Futures premium itu adalah kondisi di mana saat kontrak futures tradisional atau kontrak futures yang punya kadaluarsa di waktu tersebut itu bergerak lebih tinggi dibandingkan harga asli Bitcoin-nya. Nah, kalau lagi terjadi futures premium, biasanya harga tuh lagi bergerak naik secara signifikan karena trader tuh punya sentimen positif terhadap harga tersebut dan bisa ngebantu dorong untuk harganya naik juga. Tapi di kondisi ini juga bakal ada kemungkinan pasar bakalan turun, apalagi kalau harganya udah naik secara signifikan dan drastis. Contohnya aja pada kondisi dikoreksi besar 2021 yang kemarin. Waktu itu tuh ada perbedaan lebih dari 2% antara harga Bitcoin yang asli dengan harga kontrak futures-nya yang kadaluarsa di kuartal tersebut. Nah, ditambah lagi waktu itu tuh ada FUD yang beredar. Jadinya Bitcoin turun terus-terusan dan koreksinya juga cukup dalam. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, ini tuh pergerakannya nggak selalu pasti. Soalnya di Juli 2021 akhir dan awal Agustus 2021, futures premium tuh bergerak sekitar 2%-an, tapi koreksinya yang terjadi tuh kecil aja. Buat kalian yang ngincer keuntungan jangka pendek, kondisi kayak gini bisa dijadiin saat yang tepat untuk pasang posisi short atau jual. Berikutnya adalah data funding rate. Nah, funding rate ini mencerminkan biaya yang perlu dibayarkan oleh trader.
Kalau funding rate ini positif, biasanya biaya untuk posisi long akan lebih mahal dari posisi short. Nah, kalau negatif, posisi shortnya akan lebih mahal dari posisi long. Seperti di video on-chain yang sebelumnya, kalau funding rate mulai negatif, berarti biasanya sentimen trader tuh juga mulai negatif terhadap kondisi pasar dan mereka akan mulai pasang posisi short. Jadi kalau misalkan lo mau cut loss, kondisi funding rate yang negatif itu bisa dijadiin acuan untuk mulai ngejual secara bertahap karena biasanya harga akan terus bergerak turun. Tapi kalau emang kalian ngincer keuntungan jangka pendek, saat funding rate positif, itu tuh bisa bersiap untuk ngejual untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berikutnya adalah open interest, yaitu mencerminkan aktivitas di pasar derivatif. Kalau open interestnya turun, ini tuh tandanya kebanyakan trader mulai wait and see alias menunggu. Biasanya, open interest yang lagi turun bisa jadi tanda bahwa harga juga akan turun. Nah, ini tuh bisa dijadiin waktu yang baik untuk mulai mengamankan dana kalian. Kalau open interestnya lagi positif, itu bisa kalian manfaatin untuk siap-siap mengantisipasi puncak kenaikan harga. Yang kalau diprediksi dengan tepat, itu tuh bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi banget. Yang terakhir adalah data liquidations, artinya jumlah posisi yang kena margin call atau pencairan secara paksa. Kondisi ini dapat membantu melihat arah pasar. Misalnya, kalau lagi banyak long yang kena likuidasi, berarti tandanya pasar akan bergerak turun. Kebalikannya, kalau lagi banyak posisi short yang kena likuidasi, berarti pasar tuh lagi mau bergerak naik. Nah, kalian bisa pakai data ini buat nentuin pandangan kalian terhadap arah pasar. Kalau lebih banyak posisi long yang dilikuidasi daripada posisi short, berarti itu tandanya market mau turun. Dan kalian bisa gunain untuk momen mengamankan keuntungan kalian. Sebaliknya, kalau kondisi likuidasi posisi short lebih banyak dari long, kalian tuh bisa pakai untuk mulai antisipasi puncak kenaikan harga, karena berarti harganya sedang bergerak naik. Data di video ini, dan juga video sebelumnya yang untuk melihat kapan waktu yang tepat untuk beli, itu bisa dibilang masih data yang basic. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat ini aja udah pusing, ya nggak apa-apa. Coba pelajari lagi pelan-pelan dari video ini, biar bisa makin mantep pemahamannya. Di video berikutnya, kayaknya seru kali ya kalau kita ngebahas data on-chain yang lebih dalam dengan beberapa model yang bisa membuktikan hubungan halving dan juga harga. Nah, kita juga akan bahas beberapa indikator data yang bisa jadi patokan untuk jual dan juga beli secara lebih dalam. Kalau misalnya kalian merasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Koinvestasi aset masa kini kaya masa depan!